murid Banjar tuh ada dak? Karyan Banjar tuh ada mulai ada bisa. Karena di anu tuh tertulis bahwa Rial. Ada di Parukunan Jamaluddin. Aja juga kayak punya jadinya. Apakah bahasanya aja Rial di Parukunan? Kau kira pas aja tuh? Apakah ngaran duitnya? Kita seorang ada bisa nggak ada banyak duit. Cuma barangkali karena yang menggunakan. Mau tahu dia ya? Duit Cina dipakai juga. Berlaku juga duit Cina. Duit Cina, Nah, Cina. Duit Cina tuh dipakai juga. Mau mencetak ada dah lah. Ada dah. Maulah duit seorang. Kita ada belum duit. Ada dah. Jadi wajar aja kalau rial itu dipakai juga. Iya, mungkin lah. Duit Cina aja dipakai. Di Parukunan tuh rial jer. Aja kata. Yang menyebut angka duit itu maka menyebut rial. Berarti yang pasti kayaklah kerajaan Banjar kada mengeluarkan duit. Kada mau duit. Kada mana entah kada mencetak duit nah. Jadi duit Cina dipakai. Duit Cina berapa? Iya. Rial. Banyak rial tuh, mesti berapa juta? Ada rial tuh berarti lah, ano... Dan Saudi? Belum ada lagi negara Saudi. Ada mungkin Turki apa Turki mata uangnya waktu itu? Kan zaman Turki tuh. Turki sudah. Zaman karanya Aceh tuh, Turki banget mana. Ya karena mata uangnya tuh. Jadi wajar ya Turki sama kemarin. Duitnya. Duitnya lah. Duitnya apa? Tadi jangan ditahu teh. Itu yang jadi masalah weh, ngaran mata uangnya tuh. Kalau... Turki kan di Tahopang lah.